Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian di sebuah perumahan mewah di kawasan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tampak dua orang pelaku pencurian tengah menggondol sejumlah barang elektronik dari tiga rumah di Blok E7. Pelaku tampak tak mengenakan penutup kepala, namun sayangnya wajahnya kurang tampak jelas akibat kondisi cukup gelap. Pembobolan ini dilakukan pada empat rumah di perumahan mewah ini. Tiga rumah diantaranya berhasil dibobol. Jumlah barang elektronik berupa laptop, beberapa telepon genggam, dan uang tunai sebesar Rp500.000 berhasil digondol pelaku. Sementara sebuah rumah lainnya baru sebatas dibobol pada bagian jendela. Saat menjalankan aksinya pada menjelang subuh itu, para pemilik rumah tengah terlelap tidur. Sementara petugas satpam yang berada di depan tidak mengetahui adanya pelaku yang masuk dari belakang perumahan. Yang dicongkel 4. 4. Berarti yang diambil? Yang diambil 3 rumah. Itu posisi ada pemilik rumahnya? Ada semua. Diduga? Polisi pun kemudian menyelidiki kasus pembobolan 4 rumah mewah ini dengan memeriksa sejumlah rumah yang dibobol. Polisi juga mengumpulkan keterangan satpam dan para pemilik rumah tersebut. Berbahan rekaman CCTV, polisi juga berusaha mengidentifikasi kedua pelaku tersebut dan akan melakukan pengejaran. Jerry Komara, Kontributor Cirebon, Jawa Barat.